Bang, pakai jamu apa sih sebenarnya abang itu? Pakai jamu hebat apa pakai jamu Doro Beco? Kedua-duanya, teman-teman. Ini khasiat dan gunanya sama saja. Yang membedakan itu hanya apa kemasan terus ininya, teman-teman. Bentuknya. Jadi kalau jamu hebat itu bentuknya butirannya lebih kecil, sedangkan Doro Beco itu bentuknya lumayan besar. Jadi satu butir aja itu sudah cukup. Bang, merpati saya ini sudah pakai jamu ini, jamu itu. Terus nggak giring-giring. Abang sebenarnya pakai jamu mana? Oke, saya tunjukkan beberapa merpati saya yang saya pakai jamu hebat. Merpatinya ada 1, 2, 3, 4. Kebetulan ini sedang dilatih juga, teman-teman. Nah, jika kalian masih bingung ya, terus masih galau. Wah, punya saya bang udah pakai jamu hebat, tapi kayaknya nggak cocok. Jadi yang namanya jamu itu prosesnya biasanya memakan kurang lebih 2-3 giringan, teman-teman. Jadi efeknya itu baru terasa. Kayak contoh hal merpati saya ini nih, si Lahor. Jadi kalau merpati hias saja itu bisa giring keras dengan pakai jamu hebat atau jamu Doro Beco itu, kenapa tidak merpati kalian tidak bisa giring? Itu hal yang sangat mustahil menurut saya, teman-teman. Kalian harus evaluasi dulu gimana perawatan kalian terhadap merpati kalian. Jadi jamu ini hanya untuk mendongkrak birahinya, teman-teman. Tetapi kembali lagi ke perawatan kaliannya juga. Kayak contoh nih, ini kan banyak yang request, bang, merpati Lahornya coba diterbangin. Oke, saya lagi usahakan merpati ini dia itu mampu terbang, teman-teman. Jadi bukan karena jamu, teman-teman. Jamu itu hanya untuk memfasilitasi agar merpati saya ini bisa giring saja. Tapi kalau untuk menerbangkan, melatih, itu ada proses-proses yang mungkin saya tidak videokan. Jadi ada beberapa cara. Nah, ini merpatinya, kita langsung saja nih. Kalau merpati kalian merpati kolong, terus merpati balap, terus merpati pasar, gak bisa giring. Waduh, sangat, aduh, menurut saya itu aneh, teman-teman. Ini merpati Lahor, teman-teman. Jadi saya itu sebenarnya sudah menggiringkan dengan pelan-pelan. Cuman karena kalian masih ragu menggunakan jamu hebat ya. Nih, saya giring keraskan Lahor. Cukup mudah, teman-teman. Kalau hanya untuk menggiringkan saja itu tuh, liatin. Ini merpati hias, teman-teman. Saya bisa menggiringkan merpati apapun dengan catatan menggunakan jamu hebat. Kalau kalian belum menyimak video saya, kayak merpati pos bisa saya giringkan, merpati liar bisa saya giringkan, merpati apa lagi ya? Merpati liar, merpati pasar, semua jenis merpati bisa saya giringkan dengan waktu yang sangat cepat dan simple. Syaratnya kalian harus punya jamu hebat, teman-teman. Nah, belinya di mana bang? Jamunya agar giring keras seperti ini nih tuh. Ini merpati hias loh, teman-teman, bukan merpati balap atau bukan merpati kolong. Tuh, liatin coba. Nah, ya kan? Tuh, merpatinya takut tangan pula. Nih, teman-teman, tuh. Lihat, perubahannya udah drastis. Jadi, sebetulnya merpati itu dari bawaan sananya nih, teman-teman. Dari sang penciptanya ini udah memiliki karakter giring seperti ini. Tinggal bagaimana kitanya merawat, menjaga, terus kita kasih jamu-jamuan, gunakan jamu hebat agar merpati kalian itu bisa giring keras seperti ini. Tuh, mudah. Ini ibaratnya merpati hias, teman-teman. Ini kan merpati hias nih, bukan merpati balap atau bukan merpati kolong. Atau bukan merpati apa, tapi lihat giringnya nih, teman-teman. Yo, tuh. Ini saya udah marah nih ya. Ibaratnya marah itu dalam artian, saya itu kesel kalau ngedenger merpati kalian itu masih aja nggak giring. Aduh, kayak itu harus gimana gitu ya. Tuh. Orang ini merpati hias aja itu mudah sekali giring, tapi kalian masih pusing dengan merpati pasar, merpati rumahan, merpati liar. Itu sangat mudah, teman-teman. Nah, tuh. Ya kan? Merpati pos pernah saya giringkan, merpati jenis kipas pernah saya giringkan keras seperti ini. Oke, kita simpan di sini. Kalau kalian punya merpati balap, oke. Jadi semuanya butuh proses nih, merpati balap. Tuh. Nah, semuanya itu memiliki proses, teman-teman. Nah, kalian coba cek video-video saya sebelum hari hanya itu, memang merpati itu
belum bisa giring seperti ini. Kita coba panas-panasin. Di mana ya ini? Nah, ini kan kebetulan sama nih. Ayo, ayo Lahor. Pantailah Lahor. 3 2 1 go. Tuh. Tuh. Wah. Kalau sama si putra petir tuh. Wah. Tuh. Oh. Oh, giring seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sudah menggunakan jamu hebat, jadi jamu hebat itu mendongkrak birahinya, teman-teman, agar giring keras seperti ini. Merpati saya jarang yang giringnya loyo. Tapi kalau saya menampilkan hal semacam ini terus, kalian nanti tidak banyak belajar. Ini sebelum kayak gini tuh ada prosesnya, sudah saya bagikan juga tuh. Dari awal menggiringkan, hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga. Nah ini hari keempat, teman-teman. Hari keempat giringnya otomatis seperti ini. Tuh. Ini nggak bakalan bisa jauh dari betina. Tuh. Oke, ini si petir-petir. Ada lagi nih. Teman-teman pasti kalau udah lama bermain merpati pasti tahu ya. Namanya penyakit merpati ini penyakit yang sangat ditakuti. Yaitu merpati terkena telo. Nah, itu pun sudah saya bagikan gimana cara agar merpati yang terkena telo itu bisa sembuh parah, teman-teman. Atas izin Allah, tapi teman-teman, kita hanya berusaha. Saya sudah bagikan juga caranya mengobati merpati telo. Ingat, saya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang mengandung racun, tidak mencabut bulu juga, teman-teman. Dan hasilnya alhamdulillah 100% sembuh parah dan itu bisa giring normal seperti ini. Ini merpatinya, teman-teman. Tuh, lihat giringnya. Ini merpati bekas mantan telo. Ini nggak bisa jauh dari betina. Tuh. Lihatin, teman-teman. Ini giringnya sangat. Tuh. Ya, teman-teman. Ini juga sama saya menggunakan jamu hebat tuh. Lihatin tuh. Ada bekas is. Miring-miring. Tuh, ya kan? Ini bekas telo. Aduh, ini ngeri, teman-teman, kalau udah giring tuh. Tuh. Oke. Tuh. Ini merpati udah berumur gila girinya masih kayak gini aja tuh. Tuh. Wah, si Lahore bingung tuh. Dikiranya ceweknya sama aja, ini ibunya. Ini mama mertua nih. Ini mama mertua sama bapak mertua dari betinaan si Lahore. Tuh, liatin girinya, teman-teman. Masa kalian gak mau merpati giring keras seperti ini tuh? Kuncinya itu satu, kalian rawat dengan baik, sayangi. Terus pola makan dijaga. Terus rajin-rajin beri jamu hebat. Nah ini lagi nih, ini anaknya nih. Udah. Ini masih pijikan. Tuh. Nih masih kecil. Tuh. Ini masih pijikan, teman-teman. Ini anaknya yang tadi tuh masih, ya masih pijik, namanya juga masih pijik tuh. Nah giringnya nih, teman-teman. Tuh. Walaupun masih piyik, belajar ya, masih belajar terbang, belajar giring. Tapi alhamdulillah, tuh giringnya juga sama keras. Juga sama pakai jamu hebat. Nanti merpati pos saya mana ya? Saya lepas pun, saya liar pun, itu bisa giring keras loh, teman-teman. Nah, jadi saya masih bingung kalau kalian masih punya merpati terus nggak bisa giring. Terus ini nih, merpati piyikan lagi. Anak si Raja Pukul tuh, liatin. Terbangnya juga masih lucu. Tuh. Tapi sama giringnya juga keras. Tuh. Kalau kalian punya merpati kolong, merpati balap ya sangat mudah, teman-teman. Tinggal kita setelah udah kayak gini giring, kita latih baik-baik. Latih yang benar. Jangan terlalu bersemangat. Biasanya kalau merpatinya giring seperti ini, terlalu bersemangat. Sampai merpatinya itu terus-terusan kalian terbangkan. Ya, itu namanya merusak si merpati juga. Kenapa saya bilang merusak? Karena walaupun kalian dikasih jamu, dikasih apapun, merpati itu bukan mesin ya, teman-teman. Jadi memiliki daya tahan tubuh beda-beda antara merpati satu dengan merpati lain, walaupun jamunya sama. Nah kayak ini kan merpati yang tidak saya latih nih, si Lahore tuh, liatin tuh. Ini pada berantem. Lihatin coba, teman-teman, masa kalian gak bisa ngiringin seperti ini tuh. Tuh, saya udah bagikan juga caranya, cara mudah. Ini nih. Lihatin nih, teman-teman, tuh.
ini merpati hias, teman-teman. Cuman merpati hias saja tuh, merpati ada bulunya. Merpati dari luar negeri pula nih. Tuh. Tuh. Nah, kalau kalian pengen tahu ini ya. Sebelum seperti ini tuh ada proses-prosesnya, teman-teman. Jadi takut tangan dulu, terus giringnya masih jelek. Tapi terus kalian lakukan pelatihan-pelatihan kecil-kecil ringan. Jadi nanti hasilnya seperti ini nih. Oh. Setelah seperti ini tinggal kita baik-baik jaganya. Tuh ini juga masih takut tangan tuh. Kita baik-baik rawatnya. Sering-sering dijemur. Nah, ini merpatinya tuh. Ini warnanya istimewa, cakep banget. Ini tinggal proses satu lagi, teman-teman. Jadi ada yang request minta diterbangkan. Nah, untuk menerbangkan merpati ini kalau saya pribadi tuh butuh proses gini, teman-teman. Apa namanya? Dia itu harus mengerami telur dulu. Kebetulan ini si betinanya ini masih piyikan atau masih anakan, teman-teman. Jadi agak lama reproduksinya, tapi insya Allah sebentar lagi nih, setelah giring keras seperti ini biasanya si betina akan bertelur tuh. Liatin giringnya udah beda, teman-teman bisa cek aja tuh sendiri. Tuh, ini udah saya rutin, teman-teman, kasih jamu hebat setiap sore. Jadi kayak gini tuh. Oke, ini tahap fokus ke betina dulu tuh, satu persatu. Oke. Nanti setelah sudah fokus baru terbang. Jadi caranya itu nggak segampang. Kita mau terbang langsung terbangin aja, nggak bisa. Harus pakai proses, teman-teman. Tuh. Ini kadang sama orang juga masih takut. Terus kayaknya sepertinya ya, cuman saya yang menggiringkan merpati aneh-aneh seperti ini tuh. Tuh. Karena ini hanya untuk membuktikan bahwa merpati itu semuanya bisa giring seperti ini. Terus dengan jamu hebat itu mudah sekali giring, teman-teman. Kayak contoh hal ini. Jadi kalau kalian punya merpati ibaratnya pasar, merpati liaran ya gampang. Liatin nih. Kalau ada temennya beda lagi, teman-teman. Liatin tuh. Yang merpati balap nih ya. Tuh. Nah, tuh liatin tuh. Tuh. Ya kan? Ini sangat berbeda, teman-teman, tuh. Ini merpati yang masih sangat pijikan, tuh. Weh. Tuh, bedanya cuma di situ. Dari kualitas merpatinya saja. Tapi kalau hanya untuk menggiringkan, wah. Jamu hebat cukup, teman-teman, tuh. Cukup mampu untuk menggiringkan dengan waktu yang sangat cepat. Nah, ya. Mungkin segitu aja, teman-teman, nih. Gampang, kan? Tinggal kalian berusaha terus. Jangan lupa sediakan jamu hebat di kandang kalian. Nah, kalau kalian bingung gimana ordernya, itu saya sudah cantumkan di bawah deskripsi video ini. Tuh, ini udah capek, teman-teman. Ketika sudah capek seperti ini, jangan kita memaksa. Oke. Latihan seperti ini. Yuk. Ini sudah capek, fokusnya udah mulai hilang. Ini hampir kalau merpati yang jarang dilatih ya seperti ini, teman-teman.